Harga obligasi rupiah pemerintah ditutup menguat tipis seiring dengan masuknya dana investor asing ke pasar hingga mencetak rekor tertinggi baru sejak awal pekan ini. Penguatan juga bersamaan dengan momentum penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat tadi malam dan domestik kemarin, terkait dengan pasar US Treasury saat ini masih terjadi inversi pada beberapa pasang seri acuan yang lumrah terjadi sejak Perang Dagang China-Amerika memanas di April lalu. Saat ini pelaku pasar global lebih menantikan inversi yang terjadi pada yield tenor 2 tahun hingga 10 tahun yang mulai mereda. Sebagai indikator yang lebih menegaskan kembali bahwa potensi resesi negeri Paman Sam semakin dekat dibandingkan inversi tenor lain.